سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Okay, alhamdulillah kita jumpa lagi tengah hari ini dan sambung pada muka surat 155. Kita lama. Kita baru 145. Ha, okey. Kita lama 155. Adab-adab dengan Allah. Adab-adab persahabatanmu dengan Allah. Dengannya. Nya itulah dirujukkan pada Allah. Ha, apa adab? Baik-baik saya tu ambil rehat tu kepit tangan kau. Perlahan ambil rehat tu. Kata kepit tangan apa kan susah kan. Nombor 8. Nah, dia nombor ni. Nombor 8. Apakah adab dengan Allah? Kita ambil ni kita copy lah. Kita sambung, nanti kita tak tahu apa dia punya tajuk ni. Ni bicara pasal apa ni. Okey ni. Ha. Sambung ni. Nombor 8. Maksudnya kalau adab ni tak dibuat, dia macam orang kata tak beradab lah. Ha. Orang kata tak beradab. Kalau orang Melayu dia kata kau tak ada adab, macam kau ni kau hajar. Ha. Perkataan lain tu yang tak baik dengar tu kau hajar. Nombor 8 ni apa? Mengekali zikir kepadanya. Zikir ni mengingat. Mengekali zikir. Zikir ni mana ingat. Tak sebut subhanallah pun tak apa. Tapi ingat. Ingat ni bukan sebutan. Ingat ni dekat hati kita lah. Ha. Mengekali zikir kepadanya. Nya ni Allah. Macam mana nak kekalkan ingat padanya? Ha. Bila keluar tandas, ingat. Allah yang keluarkan, memudahkan najis tu keluarlah. Kalau Allah tak bagi keluar, oi, masuk bisal kita. Boleh keluarlah, usaha-usaha. Tapi kalau Allah kata tidak, dia tidaklah. Allah yang gerakkan hati kita ni, datang sini. Dia yang gerakkan. Ha, ingat, turun je bawah, ya Allah, engkau gerak aku, aku datang. Engkau datangkan rasa hati aku, nak belajar. Daripada ratusan-ratusan pekerja, engkau pilih aku, ya Allah. Engkau tak gerakkan hati aku pergi pasar tani dulu. Tapi 12:30 dah pergi dah. Pergi awal lah, kan nak makan. Keluar awal sikit. Sini makan, keluar berapa je? Pukul 1. Penyik mata dengan abang, nak keluar sekejap abang. Nak beli popok. Abang kata, macam mana kau ni keluar belum waktu pejabat? Keluar-keluar nampak dia berdiri pun kat sana. Alah, bawa tadi kan kena belajar bawa. Alah, bawa pergi lah. Maksudnya bawa tak marah lah. Sekarang ni handphone pun ada, betul lah. Apa-apa penting? Telefon. Kami dulu kami dulu nak pergi minum ke pukul 10 ke. Pada dasarnya HR kalau ikut undang-undang tak bagi. Tapi sebab kita pun kerja kadang-kadang 24 jam. Kadang-kadang malam-malam pun bawa telefon. Jadi bawa tak kisah lah. Tapi kalau malam-malam bawa telefon kena angkat lah. Dia fleksibel dengan kita, kita pun kena fleksibel dengan dia lah. Begitulah understanding dia. Jadi ingatlah, ingat Allah. Ingat, ingat. Tengok orang jalan, Allah yang gerakkan. Tengok orang jalan, Allah yang hidupkan jantung dia. Allah, ingat. Ingat, tengok apa saja, tu nak mengkali fikir. Ini nak latih. Nak latih. Nak latih. Kita tengok jam, kita nampak jam gerak, kita tak dapat bateri. Betul tak? Bateri ada, tapi kita yakin ada bateri. Kita nampak orang gerak, kita tak nampak siapa gerak. Allah ni kita tak nampak dengan mata kita. Tapi kita tahu, ada kuasa yang gerakkan. Siapa? Itulah Allah. Macam ni jam ni. Mana nampak bateri? Bateri tak nampak, tapi dia gerak. Kita dia gerak ni. Ada bateri. Kita tengok api ni, api ni kita nampak. Tapi elektrik tak nampak. Pasti ada elektrik. Bila tengok orang gerak, pastilah ada orang Allah kuasa yang gerakkan. Siapa? Itulah Allah yang kita yakin. Jadi bila tengok orang, tengok keadaan, tengok langit, langit mendung. Langit mendung. Siapa yang mendungkan langit ni? Allah.
Kejagi kan selalunya pada adatnya hujan. Siapa yang turunkan hujan ni? Allah. Nanti turun hujan. Hujan turun lebat. Cepat-cepat doa. Berapa? Di waktu itulah Rasulullah kata pintu langit terbuka. Banyak-banyak doa. Itu hujan lebat ni doa banyak. Ya Allah doa. Ya Allah jadikanlah hujan ini beri manfaat. Lepas tu doa lah apa-apa nak doa. Jadi kita melihat, mengekali ingat pada Allah. Dulu Ustaz Samsul dulu ada satu ustaz lah. Sekarang dia duduk kantor permai. Dan dia pernah dengar kuliah saya. Itu yang saya malu tu. Dulu dia pernah datang rumah saya. Dia ajar kitab. Waktu tu tahun berapa tau? Tahun 89. 90. Dia datang rumah saya. Dia mengajar kitab. Saya dia panggil jiran datang dengar lah. Dia pernah cakap satu kenyataan. Tak ingat Allah ni dosa. Banyak kita ingat Allah. Lepas tu kita memerlukan istighfar yang banyak. Dan kita selalu lalai. Itu lalai tu saya ingat Allah nama lalai. Kita tengok orang bercakap kat pejabat. Hati kita kata Allah yang takdirkan suara dia keluar. Allah yang takdirkan dia bercakap macam ni. Allah yang takdirkan dia boleh bercakap. Dia nampak kita dia panggil. Joyah dia panggil. Kita nama Joyah. Limah panggil. Joyah. Allah yang bagi dia lihat. Allah yang bagi dia akal. Untuk dia kenal kita. Dan dia panggil kita. Dan kita datang ni pun atas izin Allah. Datang. Kita datang. Siapa yang gerakkan kat kita? Allah. Kita pergi masjid, kita gerak ni. Kita ingat Allah. Ya Allah, engkau yang gerakkan kaki aku. Engkau yang gerakkan kaki aku datang. Tengok orang datang masjid. Engkau yang gerakkan hati datang. Tengok depan masjid ada orang tengah masuk kereta. Maghrib buta masuk kereta. Tak pergi masjid. Ya Allah, engkau yang tak izinkan dia datang. Cuma kita ingat pada Allah. Itu yang dikatakan apa? Adab dia apa? Mengekali ingat kepadanya. Sebab tu nak buat ni benda yang paling payah kalau Allah tak izinkan. Sebab tu bila Rasulullah ni dipegangnya Mu'az, dia kata, wahai Mu'az, aku cintakan kau. Aku sayangkan kau Mu'az. Jangan kau tinggalkan doa ini selepas solat. Allahumma inni apa? Alah Allahumma inni as'aluka ala zikrika zikrika. Ya Allah, tolonglah aku, kunikan aku mudah ingatkan kau. Ala zikrika wa syukrika, syukur dengan kau, wa husni ibadatik. Wa husni ibadatik. Wa husni ibadatik. Ya Allah, tolong aku supaya aku boleh ingatkan kau. Ingat kat luar solat, ingat dalam solat. Kalau nak khusyuk pada Allah dalam solat, mesti latih luar solat untuk ingat pada Allah. Latih. Latih. Kita keluar kereta, kita tekan remote. Okay. Ya Allah, engkau yang bagi manusia ni akal. Dia boleh kunci kereta tanpa dia jauh. Tanpa dia pergi ke kereta, kunci kereta. Allah yang menjadikan akal manusia itu dan dia yang memberi ilmu dan dia yang membijakkan manusia ni, dia boleh buat. Apa pun mesti ingat Allah. Kalau Allah tengah ingat tu mati, dia mati dalam keadaan ingat Allah. Tapi kalau Allah kata dah sembahyang sekalipun, ustaz kata dulu je ni, sujud tapi otak ingat macam-macam. Lepas ni nak meeting, lepas ni nak apa, lepas ni nak makan, balikkan nak buat apa, besok rumah orang kahwin. Semua dalam kepala dia. Tapi sujud. Dia mati waktu sujud. Dulu ustaz kata apa? Dia mati dalam lain. Walaupun jasad sujud. Walaupun jasad sujud. Tapi kalau dia tengah bekerja, bukanlah sujud. Tapi dia tengok ni, dia ingat Allah. Dia tengok ni, dia ingat Allah. Dia tengok ni, dia ingat Allah. Hati dia tak lepas. Sebab tu dulu Ustaz Ridwan kata, kalau orang soleh ni, dia tak perlu tasbih lah. Macam kita ni kena bantu lah. Kena bantu. Ni alat bantuan ni. Alat menghubungkan. Sebab tu apa Syekh Yazid Al-Bustami, seorang waliullah, dia kata dengan anak murid dia beribu. Siapa nak belajar dengan aku, kau kena pegang tasbih dalam hidup kau. Keluar rumah ke, datang belajar ke. Maka anak murid tanya, wahai tuan guru, kenapa engkau wajibkan kami bukan tasbih? Syekh Abu Yazid kata apa? Itulah alat hubungan engkau dengan Tuhanmu. Latih lah, latih.
Ah, letih lah. Letih. Lepas tu eloknya bawa tasbih. Pergi meeting bawa tasbih, turun bawah bawa tasbih. Nanti orang panggil, Fendi mana? Fendi tasbih. Okey lah. Ah. Nampak tak orang kat KKR bukan tasbih? Saya selama saya datang tak nampak. Bukan KKR aja, apa key pun saya tak nampak. Ngajar kat KBS ke, ha, besok ni ngajar kat Pekeso. Tak pernah nampak orang-orang kerja dia, dia bawa tasbih. Tapi yang pakai ni ada. Pakai cincin tu adalah. Ha. Orang dulu agaknya tasbih ni benda biasa. Dan tak pernah jumpa orang tak pegang handphone. Mesti orang ada handphone. Tapi tasbih tak ada. Orang tak tahu mungkin segan ke atau tak jadi tradisi dari kecil. Tak jadi tradisi dari kecil. Sebab kita perasan orang pandang kita. Sebenarnya orang tak pandang kita pun. Betullah. Lantang kau lah nak pegang tasbih ke nak pegang kau pegang lah. Biarlah mulut kumang kambing pun tak apa. Tak apa. Tapi sebab ramai orang tak buat kan, dia jadi janggal. Dia janggal. Kadang-kadang orang pilih-pilih macam-macam lah. Cubaan-cubaan ni lah. Cubaan-cubaan ni yang menyenangkan kita. Apa cabaran nak dekat diri pada Allah ni, kadang-kadang dia digagal kat situ lah. Dibimbang orang yang cakap apa. Tapi kita tahu tak, orang yang cakap kita tu, dia tolong tolong kita dalam kubur. Menderita ke, kena belasah ke, kena pukul ke, orang tu tolong tolong kita. Jadi ada benda kita kena buat tanpa peduli apa orang cakap. Ada benda kita kena dengar orang cakap. Dan jadi cermin untuk kita baiki. Ada benda jangan peduli sangat lah. Biar cakap, biar cakap. Mungkin dia tak faham ke apa benda ke. Jadi, mengekali zikir. Kadang-kadang sebab kita tidak mengekali ingat pada Allah, Allah sayang pada kita, dia bagi kita ujian. Waktu tu kita akan banyak ingat dia. Kadang-kadang ujian tu kita tak tanggung. Dia bagi kita ujian lah. Anak kita sentiasa sakit ke, macam-macam lah. Terutama orang-orang yang kita sayang eh. Sentiasa sakit ke, atau apa-apa benda ke, gitu gini ke, apa-apalah. Menyebabkan kita selalu ingat pada Allah, doa pada Allah. Jangan sampai peringkat itulah. Sekarang ni, waktu tak ada apa-apa ni, ingat Allah banyak-banyak. Ingat Allah. Tengok balik rumah, tengok anak, syukur. Ya Allah, aku boleh tengok anak aku hari-hari. Boleh tengok anak hari-hari. Apa? Ada kawan-kawan kita, 4 tahun sekali tengok anak. Tu punya orang Bangladesh tu. 4 tahun sekali balik rumah. Jadi kita syukur. Boleh syukur, ingat pada Allah. Syukur, ya Allah, boleh tengok anak aku. Saya biasa berbual dengan dia orang ni, kat Beropam. Dia kata dia tengok anak dia sebulan sekali je. Itu video call. Dia akan janji dengan bini dia sekali bulan pergi Pekan. Pergi Pekan. Dekat Pekan aja ada 3G. Bukan 4G tau. 3G. Situlah dia video call anak dia. Anak dia dukung. Itulah. Nanti bulan depan pula. Janji berapa bulan. Kampung dia line telefon tak ada. Line telefon tak ada. Jadi dia cari tempat yang ada internet. Tak tahulah macam mana dia buat ke. Pakai SIM card ke apa. Waktu itulah. Kita hari-hari tengok anak bini kita, kita hari-hari jumpa pasangan kita. Adakah kita bersyukur? Itu soalannya nak kita tanya kita lah. Adakah kita bersyukur? Ada orang tengok anak membesar dalam handphone. Fikir 4 tahun. Ada seorang tu dia kata dulu masa dia datang anak dia baru lahir. Sekarang ni anak dia dah 7 tahun. Dia kata hari pertama dia tengok anak dia pergi sekolah, dia seronok anak dia sekolah dia kata. Dia kata ni lepas ni tahun ke-8 ni kontrak habis lah. Dah 2 kali sign. Saya mau balik lah. Kepala sebelah pining. Kawan dia pula usik. Dia kata, bang ini orang bini 2. Lepas tu dia kata, bang ni orang bini 2. Dia mau kahwin sama itu budak tau. Ada budak perempuan dalam Petronas tu. Aku tak nak campur hal ni. Dia suruh saya macam tanya sama dia. Aku tak nak. Ini jangan main-main. Kau nak kau pergi tanya, kau pergi Pinang, jangan tanya aku. Aku bukan juru Pinang Sdn Bhd, tak. Apa-apa kau cerita sendiri. Kesian, dengar-dengar kan, kesian. Memang kita kesian. Hanyalah gaji dalam 1,500, 1,200 kan, berpisah dengan pandangan 8-7 tahun. Jadi kita ni ingat apa, Allah tak kedekan dia cari rezeki macam itu. Allah tak kedekan kita cari rezeki macam ni. Jadi ingatlah siapa tak kedekan. Allah yang takdirkan. Jadi daripada situ kita ingat Allah. Apa? Alhamdulillah aku boleh tengok muka pasangan aku.
tengok muka mak aku hari-hari. Ha. Itu juga dikatakan apa? Ingat Allah. Bangun pagi, alhamdulillahillazi ahyana. Ha, segala puji bagi Allah yang telah hidup kami serta matikan kami. Wa ilaihi nusyur. Satu hari nanti kami akan kembali pada dia, rujuk pada dia. Ingat Allah. Masuk tandas, baca doa. Ingat Allah. Ya Allah, jauhkan kami daripada syaitan jantan yang bertina ke apa benda. Bacalah. Ha, waktu keluar, baca lagi. Alhamdulillah, baca lagi. Syukur. Allah bagi lepaskan kita ke pendaratan. Apa najis ni keluar dengan elok. Ha, lepas tu pakai pula pakaian. Doa pula. Tengok muka kat cermin. Ya Allah, baikkanlah akhlak aku. Bagaimana kau berbaikkan wajah aku. Ha, baca melayu tak apa. Tapi gerak-gerak-gerak tu, ingat Allah. Ingat Allah nanti. Pakai baju syukurlah, ya Allah. Kau jadikan aku ni orang-orang yang ingin menutup aurat. Pakai tudung, syukur. Ingat Allah lagi. Ha, ingat Allah lagi. Pakai seluar pakai baju, ya Allah. Kau bagi aku kerja. Ramai orang sekarang tak ada kerja tau. Tahu tak? Tahu tak yang tak ada kerja? Ramai orang yang dah tinggalkan Kuala Lumpur balik kampung. Tak ada duit nak bayar sewa. Ha. Dulu masa COVID dulu lagi teruk. 2 tahun. Saya baca dalam grup WhatsApp. Asatidah Negeri Selangor. Dia orang kumpul lah. Mana Asatidah yang nak masuk grup, masuk grup. Ada Ustaz Latif ni di ketua. Saya baca dalam tu macam-macam. Cara tanya nak mohon bantuan zakat, nak mohon duit makan, nak mohon gini, nak mohon gitu. Ada yang kata dah balik kampung. Sekali jawatan agama kata, okey, siapa dapat WhatsApp, sila pergi ambil bantuan dekat Bandar Baru Wangi tu, dekat pejabat agama. Ramai yang kata, kami dah balik kampung. Ha, boleh tak wakil kami? Boleh wakil kami. Ha, ambil. Tapi dah balik kampung, dah tinggalkan rumah kat Kuala Lumpur. Kenapa? Tak mengajar. Dan mereka ni, 100% dia mengajar lah. Pendapatan dia, dia mengajar je. Balik kampung. Ha, kita pun pergi lah ambil bantuan. Dapat, apa, masa tu, kopi 1, teh 1, susu tin 2, beras 5 kilo, dapat telur 20 biji. Ha, itulah. Ha, bolehlah makan 2 tahun. Itu 2 tahun bantuan tu. Tapi nak kata apa? Itu yang diberi kan? Ambil lah. Itu pun tak boleh ni. Kita pakai mask, drive through. Masuk, tunjuk kad. Ha, tunjuk kad ni lah, kau tak lihat ni. Dia macam tol lah, tunjuk kad. Masuk, tunjuk kad. Ah, ha, ni, kau tak lihat ni. Tunjuk. Ustaz tu pun tak pegang. Masuk COVID kan? Mana sentuh? Ha, tengok kad. Okey, tanda nama. Tik. Siapa yang ada kad tolia, ulangan, ambil kat pangi. Ha, kat sini, ambil kat sana. Ambil. Lepas tu, buka kereta. Buka kereta, diangkat lah. Ni telur tak depan. Okey, dah jalan. Ha. Tapi, kena cakap, ya Allah, terima kasih. Ya Allah, terima kasih kau bagi aku rezeki. Ingat Allah lagi. Ha, walaupun bagi sardin 2 tin, tak kira lah. Tak kira. Ha, walaupun ada Maggi pun ada, tak kira lah. Siapa beri? Allah beri. Tak boleh nak kata apa-apa tak baik. Jangan pagi ni pergi minum pagi, tengok-tengok sambal ni pedas ke apa benda ke. Ha, nasi lemak yang masak tu tak apa masak, marah. Apa ni nak sambal pedas, kita nak marah siapa? Sebenarnya marah apa? Hati kata, mulut kata marah orang kedai. Sebenarnya tanpa sedar Allah takdirkan bagi sambal pedas. Ha. Kita dia kata, ya Allah, kau bagi aku lauk pedas kenapa? Ha, seolah-olah gitu kita cakap. Walaupun kita tak nak gitu. Lepas tu jangan cakap apa-apa. Ha, jangan cakap apa-apa. Pejagi pukul 2 turun nak beli kopok. Pasal tani, orang kopok dah balik. Jangan marah apa, diam. Dah balik, ha, bukan rezeki aku. Bukan rezeki, rezeki orang lain. Kopok yang dijual, rezeki orang lain. Ha, ingat gitu, ingat Allah. Ya Allah, bukan rezeki aku, ya Allah. Ha, mungkin kau akan bagi lebih baik. Nenek atas, kawan bagi kopok. Nak kopok tak? Ha, tengok. Ha, mana rezeki kita, bukan kopok dia. Kopok kawan kita bagi. Tadi kawan kita beli 3, rupanya 1 ni memang tulis nama kita. Orang kata rezeki tak salah alamat. Betul. Dia bagi kita. Ha, tengok. Allah punya aturan. Jadi, apa pun berlaku, moga-moga dengan adabnya kita sebagai makhluk, ingat Allah. Ha, ingat Allah. Ha, kita dapat duduk sini, Allah engkau yang dudukkan aku. Ha, ha. Sebab tu selalunya,
Orang kalau belajar, selalunya dia duduk tempat yang sama. Fendi, Fadli, Syahid, kejagi Datuk datang ke situ. Kadang-kadang belakang tu Alif. Kadang-kadang Mak Min dia duduk dekat tempat abang je. Abang yang pakai baju biru ni. Tu Mak Min tempat. Aku dah apa lah. Kalau aku pejam mata, aku pejam Syahid, aku tak ni. Akak ni pun sama. Mazah, akak ni, akak ni. Ni berada di ujung. Aku dah apa ni. Dia tak boleh, selalu sebab dia ubah tempat tau. Selalu kalau orang mengaji kan. Dia ada favorite spot dia. Ada orang, duduk belakang. Duduk belakang yang kita tak nampak. Ada dekat belakang tu? Ada. Ini memang duduk belakang. Dia cuba nak balik kan? Muncul dia nampak. Ada dia ni. Kadang-kadang dia tu. Tidak ada kena-mena dengan hidup yang mati lah. Memang manusia ni begitu. Saya tengok kan. Saya tengok kelab belajar kan. Memang. Saya boleh hafal. Ini, belah sini macam Kapur Medan. Yang belah kiri tu, ada akak tu nama dia Kamaria. Yang sebelah dia ni, ada akak ni, anak dia, Imam Mirjid. Ustaz Iman nama dia. Itu mak dia. Lepas tu ada seorang Ustazah. Ustazah tu nombor tiga. Lepas tu belah sini ada kakak tu nama dia Mawar. Orang rumah aku duduk belah sana, kanan. Belah kanan. Lepas tu ada Sabariah. Ada Kak, apa? Kak Nizam, orang panggil Kak Nizam. Boleh apalah. Dan tempat duduk sama je. Aku tak boleh duduk balik. Memang kau duduk sama. Sebab tu ahli motivasi, dia berkata kan, kebanyakan manusia, dia membuat benda yang sama, tetapi kadang-kadang dia mengharapkan hasil yang berlainan. Hasil yang lebih baik. Tak boleh. Kita semayang sunat, witir, satu, 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 satu. Tapi kita nak apa lebih. Tak boleh. Kita kena move. Apa? Buat tiga. Kita dah masuk dia. Tapi sikap manusia ni, dia akan duduk tempat yang sama. Sama juga dengan surau juga lah. Ada orang, kalau tiang ni besar kat sini, akan orang sama duduk tiang tu. Kita tahu orang sama. Kita nak cari, dia kat situ. Memang dia kat situ. Tak apalah. Duduklah macam mana pun, tetapi jangan lupa untuk mengekali ingat pada Allah. Kalau kita sibuk kan, kita ingat pada Allah, kita berdosa tau. Berdosa. Berdosa. Jadi kita kena kata, Ya Allah, maafkan aku hari ni aku lupa kat engkau. Aku lupa kat engkau. Kenapa aku lupa? Aku sibuknya dengan dunia aku, Ya Allah. Aku sibuk dengan kerja aku sibuk dengan ini, aku sibuk dengan ini. Padahal dalam kerja tu, kalau ada hati, ada kontak, boleh ingat. Dia boleh ingat dia. Boleh ingat. Kita tiba-tiba teringat nak call datang kerja. Allah yang ingat kita tu sebenarnya. Kita angkat telefon, Allah yang bagi izin kita angkat ni. Kalau Allah tak izinkan kita angkat, kita boleh angkat telefon. Maknanya usaha kita ni, perbuatan Allah mengiringi ikhtiar kita angkat telefon. Tanpa je sedar lah. Tanpa je sedar. Ni oksigen yang kita tengah sedut ni. Paru-paru yang menerima oksigen ni. Oksigen ni Allah punya. Jadi dia izinkan kita. Tak ada charge. Tak ada top up, tak ada top up. Tak ada bayar. Bayarkan Baitul Mal, tak ada. Free, boleh. Bercakap, tak ada bayar. Cakaplah beribu, berjuta perkataan pun. Jadi jangan cakap benda haram. Kalau benda haram nanti akan dihisap. Benda harus pun akan dihisap. Kalau benda baik, dia beri pahala. Siapa izin dengan kita cakap? Allah izin dengan kita bercakap. Allah izin dengan kita fikir. Allah izin dengan kita angkat tangan. Allah izin dengan kita sujud. Allah izin dengan kita solat. Allah izinkan kita buat apa saja, pandang apa saja, dengar apa saja. Kita Allah izinkan, kita boleh rasa, itu daripada Allah. Saya dulu adalah dengan rumah, dengan anak pergi sadakan. Baru-baru ni lah, tahun lepas. Pergilah sepiluk. Tahun sepiluk. Monyet tu lah, buat monyet. Saya dah 4-5, saya rasa saya dah pergi 5-6 kali lah. Saya masuk kerja, buat kerja. Buat kerja. Lepas tu, saya memang kalau pergi kerja, saya dah ingat lah nanti nak bawa rumah jalan. Tu bawa. Tapi tempat dia jauh kan. Rumah kata tak ada bang, kita kat luar je lah. Jauh, nak ke monyet yang pertama ni jauh. Dalam 10 minit perjalanan kaki. Jauh lah juga. Jadi kat situ lah tempat monyet yang pertama.
Tapi bila saya nak balik tu, saya dengar satu suara monyet. Dia punya suara kuat tu. Tak tahulah gorila ke apa, tak tahulah. Saya tak pernah suara, dengar suara gorila bertempik yang kuat. Tapi hari tu saya dengar. Eh, ni belum umur je lah. Terkejut lah. Maknanya kalau di depan kita, dia bertempik itu Wih. Bahaya juga. Dia tak tahulah hutan mana. Katanya kan monyet tu dia panggil kan. Itu memang hutan betul. Tapi dia ada lagi buat pemulihan tu. Dia panggil monyet tu datang makan. Tak ada apa pun. Nanti bila monyet tu tengah makan, dia ambil satu papan, dia tulis. Silent please. Jangan bising. Itu monyet lari. Dia tulis lah tu. Dia angkat setengah jam. Feeding time. 3:30. 10:30. Saya dah apa? Dulu sebelum kerja datang banyak kali. Kita kalau kerja, kita datang feeding time lah. Sajalah nak tengok monyet tu. Itu monyet. Pernah nampak pelancong orang Cina. Monyet datang, zoom. Dah pernah tengok topi orang. Topi. Tu budak yang jaga dulu first time saya masuk kan. Budak jaga. Dia kata, bang, ni songkok ni jaga-jaga bang. Dia kata. Dia kata, dia pesan kita lah. Handphone, dia jaga. Handphone, songkok. Kan dia, songkok bertahan lagi. Dia bawa lagi hijau, dia buat kerja lah. Dia buat lagi. Dia buat lagi, dia masuk hutan. Tak tahu lah dia main WhatsApp-WhatsApp dengan kawan-kawan dia ke apa. Tahu lah ni. Kita tengok, ya Allah, engkau yang mencipta makhluk ni. Itu ada pahala. Mana lihat ni dengan ada pahala. Jadi, cubalah minta dengan Allah. Ya Allah, tolong aku untuk ingat engkau. Yang takut, dalam semayang pun tak ingat. Ni takut. Jadi, dia ancam dengan nakubil pula. Lalu dalam solat. Jadi, cuba ingat. Tengok orang, ingat Allah yang ciptakan dia ni. Tengok orang bercakap, Allah yang izinkan dia bercakap. Jadi, ingatan kita ni dekat Allah. 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 Jadi guru kata, nanti bila tanya dalam kubur, kat dunia ni asyik ingat Allah, dalam kubur pun tak ingat apa dah, ingat Allah. Ustaz kata nanti cakap, Allahu Rabbi, sebab ingat kat Allah. Malaikat nak tanya pun tak tanyalah, sebab apa dah dapat jawapan, Allahu Rabbi. Allahu Rabbi. Hatta kalau melatah pun, jatuh ke, pen ke, jatuh, Allahu Akbar. Tak apa. Langgar bumper, Allahu Akbar. Tak apa. Kereta terlajak, Allah. Itu. Tengok kereta break, Allah. Itu. Dia sebut Allah. Jangan botol susu jatuh sebuah apa? Toyol. Polong. Mahang. Bapa hang. Kadang-kadang sebut pula benda-benda yang macam carut pada juga. Ada sebut. Dia sebut, babi. Mughalazah tu yang dipilih. Banyaknya binatang-binatang sekitar. Gajah, okey lagi. Zirafah, okey lagi. Biawak, okey lagi. Dia sebut, babi. Kenapa kau beli babi? Banyak binatang ada pilihan kan? Penguin, okey lagi. Wow, agaknya orang putih dia sebut tu penguin. Orang putih kan? Takkan dia nak kata, kambing. Jangan, mana cakap dengan diri apa yang kau cakap. Ada yang berlatar bahasa Arab, mughalazah. Lebih kurang lah tu. Biar melatar pun sebut nama dia. Seperti mana? Masyitah. Tukang sikat rambut. Anak Fir'aun. Sikat. Ingat dia kuat pada Allah. Jatuh sikat. Allah. Dia kata. Anak Fir'aun kata, apa yang kau sebut tu? Allah. Allah tu siapa? Ini bapa dia ni dah mengaku Tuhan ni. Ana rabbukumul a'la. Bapa dia kata, aku Tuhan yang maha tinggi. Orang sembah dia. Masjid ni dia tak takut. Dia kata apa? Allah ni Tuhan aku, Tuhan engkau, Tuhan bapa engkau. Mungkin dia kata, bapa engkau. Tahu? Punya kuat. Dia kata, aku ngadu bapak aku. Pergi ngadu. Akhirnya, Mak Cita ni anak dia 4. Satu baby. 3.
Dia ada satu kolam yang ada minyak yang bergerak. Firaun kata, kau kata Allah Tuhan. Kau tak ngaku? Tak, tak ngaku. Tuhan aku Allah. Dan Tuhan kau juga Allah. Jika Firaun begitu. Berani betul. Ditendangnya anak dia yang pertama ni. Pam, masuk alam. Nampak depan mata anak dia hangus. Aku ingin kau peluang. Kau cakap aku Tuhan. Tak. Tendang lagi kedua. Tak. Tendang lagi ketiga. Ustaz Budi. Akhirnya dia kata sekarang ni kau dengan anak-anak kau baby kau masuk. Waktu tu dia rasa kesian. Kenapa? Baby baru lahir kan. Baru apa tak tahu apa hari lah. Dia berfikir. Ha, dia kata kalau kau tak nak mengaku, aku tolong kau dengan baby kau dalam. Akhirnya Allah tak adikan apa? Bercakaplah baby ni. Ha. Wah ibu jangan risau. Syurga menanti kita kat sana. Pum dia masuk. Tengok Allah bagi dia karamah. Baby boleh cakap. Jangan risau wahai ibu. Syurga kat sana. Mana boleh baby cakap. Itulah. Ha, tu ada empat baby boleh cakap. Termasuk itulah. Termasuk baby. Ha, tu yang bila Isra Miraj ada kubur yang wangi. Antaranya kubur Masjid Zain. Ha, tengok dia dapat syurga kan. Dengan digadaikan anak dia. Dengan nyawa anak dia. Dengan diri dia. Eh. Ha. Kita. Alahai. Nak beli kopok je pasal ni. Tak ikhlas. Kopok je. Tak payah benda lain. Nak beli. Apa. Apa float. Float. Apa air terapung. Nama apa. Tak apa benda ni. Kenapa tak datang kelas kat surau. Aku masa ni lah nak beli kopok. Ha. Orang korbankan nyawa dapat syurga. Dia kopok je korban. Sedihnya. Sedihnya. Ha. Mari kita belajar sama-sama mengekali, mengingati Allah. Macam ni, tengok syahid jalan, Allah yang gerakkan dia. Itulah. Syahid senyum, Allah yang gerakkan dia. Ha. Syahid dalam mungkin nak kahwin, Allah temukan jodoh. Tengok. Semua Allah aturkan ni. Kita cuma ikhtiar lah. Ha, bangun, berjalan. Tapi Allah, siapa izinkan? Allah izinkan. Kita bangun. Allah izinkan. Kalau Allah tak izinkan, kita tak ada kendak nak bangun. Dan kita pun tak rasa nak bangun. Atau kita mungkin nak bangun, tak boleh bangun. Macam mana orang sakit, lumpuh. Tak boleh bangun. Allah tak bagi bangun dah. Ha, dia buat ibadah cara dia tak bangun. Cuma itu adalah aturan Allah. Jadi dengan mengekali ingat Allah, ini dikatakan adab. Adab. Dengan Allah ni mengekali ingat dia. Ha, kalau nak bukan tasbih tak apa. Sebutlah subhanallah, alhamdulillah, Allah akbar. Ha, terutama kalau kerja-kerja kita banyak menunggu. Kan. Kita order makanan. Contoh eh. Apa? Ikan siakap tiga rasa. Punyalah lambat sampai rasa keempat dah datang dah. Apa rasa keempat? Geram. Ha, ikan tu tiga rasa. Aku kata, dia ni kan aku ambil rasa keempat kan. Apa rasa keempat? Dah geram dah. Setengah jam. 40 minit. Tak muncul-muncul lagi ikan. Apa nak buat? Ambil ni. Ha, katakanlah makan tu lepas isyak. Ambil ni. Cari. Mana Quran. Ha, cari mana Quran. Ha, buka Quran. Cari surah yang ke Al-Mulk nombor berapa? 63 kan? Al-Mulk surah nombor apa? Bukan nombor tiga, nombor apa? 67. Ha, 67. Ha, buka. Ni nak tunggu makanan kan? Kamalangkang, belakang atau sebelum subuh, tak payah baca lah. Nak tunggu makanan, buka, baca. Ha, tabarakallazi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in. Baca lah. Baca baru beberapa minit je, 10 minit sampai. Ha, baca. Jadi, kalau tunggu makanan ni, dah dapat baca Quran. Atau zikir lah dalam hati, tak apa. Zikir. Ha, zikir. Tak apa, berbual dengan orang, tak apa. Tapi hati ni, tak lupa Allah. Hati ni zikir. Mulut berbual. Ha, makan dengan kawan. Kau kerja kat mana? Tapi hati ni ingat Allah. Kita tengok kalau kita bercakap, Ya Allah, engkau yang izinkan bercakap. Ya Allah, engkau yang panjangkan umur dia. Ya Allah, engkau yang membuatkan dia berduduk. Dengan tenaga yang ada. Ya Allah, engkau yang buatkan kami berjumpa. Hati tu bercakap, apa ya Allah? Apa Allah? Apa Allah? Apa Allah? Datang makanan, ikan siakap. Ya Allah, rupanya ikan yang rezeki kami. Makan 3-4 orang kawan.
Ya Allah, aku tak tahu laut mana. Tapi kau tahu laut mana. Ya Allah, cili tanam kat mana. Aku tak tahu, ya Allah. Hati ni hati. Ya Allah, 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 Allah. Ha. Kalau saya cerita macam ni, kan, cara jujur lah. Bukan nak tanya siapa lah, tanya diri sendiri lah. Eh, saya juga. Rasanya dalam 24 jam ni, berapa masa kita ingat Allah? Kalau semayang pun tak ingat Allah, kat luar semayang lagi tak ingat Allah. Ha, betul. Maksudnya kita banyak tidak beradab dengan Allah. Kenapa? Kita tidak mengekali akan ingat Allah. Lepas tu latihlah diri, latihlah diri, minta dengan dia, ya Allah, mudahkan aku zikrika. Ha, itu nak doa yang dikata tu. Doa yang dikatakan diajar oleh Rasulullah pada Mu'adh bin Jabal. Jangan kau tinggalkan doa ini di belakang solatmu. Jadi bacalah. Allahumma inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Baca. Jadikan zikir pun tak apa. Minta Allah mudah kita ingat dia. Kalau Allah tak izinkan kita ingat dia, dia kita tak boleh ingat. Hatta dalam semayang sekalipun. Dan bila tak ingat Allah, bila suka nak ingat Allah, dalam kitab Tanbihul Ghafilin, bila Nabi Musa tanya dengan Allah, apa tanda engkau benci dengan seorang? Allah kata apa? Aku sekat lidah dia sebut nama aku, aku tahan hati dia ingat aku. Kalau semayang pun tak ingat Allah, maknanya takut, takut. Bimbang. Dalam senarai kebencian Tuhan. Itu takut tu. Lepas tu, latih kat luar. Latih kat luar. Lepas tu, latih kat luar dengan Allah. Nanti dah semayang boleh mudah dengan Allah. Ha, latih kat luar. Kita rukuk ni, kita ingat Allah. Kita ingat, ya Allah, engkau yang izinkan aku tundukkan engkau. Rukukkan engkau. Sama Allah, ingat juga, ya Allah, engkau yang izinkan aku puji engkau. Kalau engkau tak izinkan, tu yang ramai orang tak semayang, ramai orang lalai, baca Rabi Fili, ingat, ya Allah, ampunkan aku. Ya Allah, engkau izinkan aku ingat engkau. Engkau yang izinkan, ya Allah. Bukan sebab aku pandai, bukan sebab aku alim, bukan sebab aku baik, bukan. Tapi engkau yang izinkan. Dengan rahmat engkau. Jadi bila baca Rabi Fili, rasa berdoa betul-betul, sujud dia rasa, ya Allah, engkau tinggi, ya Allah, aku ni lemah. Dapat ingat dengan baik lah. Habis mayang aja, ya Allah, terima kasih, ya Allah, engkau izinkan aku ingat engkau. Kalau tanpa keizinan dia, bukan kata ingat, bukan dah rasa nak semayang pun tak ada. Tanpa izin dia lah. Jadi kalau Allah sayang kat manusia, maka berkatalah berfirman Allah pada Nabi Musa, aku mudahkan lidah dia sebut nama aku, aku mudahkan hati dia ingat aku. Sekarang kita jawab diri kita. Jawab untuk diri kita. Kita ni mudah tak ingat dia? Dalam kehidupan seharian? Mudah. Dengar kawan WhatsApp, saya dapat cucu. Mula ingat Allah dulu. Ya Allah, engkau yang hidupkan cucu. Engkau yang ciptakan cucu tu. Engkau yang tiga roh dan cucu tu. Engkau yang takdirkan budak ni anak kepada kawan aku ni cucu. Ingat Allah dulu. Lepas tu dah ucap tanya ke apa? Ucap tak apa. Ingat. Apa ingat? Kawan meninggal. Ya Allah, engkau yang yuhyi wa yumit. Engkau yang menghidupkan, engkau yang matikan. Dan engkau takdirkan kawan aku ni mati pada hari ni. Lepas tu doa, nak baca patiah ke doa-doa lah. Tengok dalam ni, dalam grup. Kawan kata, ambil gambar. Pakai baju hijau. Pakai seluar hijau. Itu macam mana baju hijau tu hijau? Orang sebuat lah. Sedang ke? Tak lah, saya pun tak nak sebuat. Ada hospital baju biru kan? Ada hospital baju biru. Dia ambil gambar. Dia ambil gambar tangan dia. Dia ambil gambar, dia post kat grup. Baru lepas masuk drip. Tak sihat. Gambar ni kena tu ambil kan? Kita kata dalam hati kita apa? Ya Allah sembuhkan. Kenapa? Engkau yang boleh penyakit dan engkau yang boleh sembuh. Engkau yang takdirkan rezeki kawan aku ni dekat Wat. Makan nasi dekat Wat. Ya Allah berilah kebaikan pada dia. Dan apa doa lah? Tengok orang sakit, ingat Allah. Tengok orang sihat, ingat Allah. Tengok baby, ya Allah, engkau yang ciptakan baby ni, ya Allah. Mengandung 9 bulan, 10 hari. Itu kalau nurse kan, doktor.
Dia akan tanya apa? Dia nak dapat 90 hari tu, dia nak tahu tarikh jangkaan ni, dia akan kira apa? Waktu apa? Waktu last datang haid. Betul tak? Betul. Betul Benny. Benny kata tak tahu. Tenang je. Ada yang perempuan betul. Doktor kata bila last datang haid. Kan? Hari pertama datang haid tu dicampurkan 9 bulan 10 hari. Ha, itulah due date dia. Doktor punya ilmu lah. Ha. Kita dengar kawan kita mengandung. Anak dia mengandung. Kita ingat Allah. Ya Allah. Engkau yang menakdirkan ada baby dalam perut. Dulu ada orang tanya ustaz tau. Nifas. Itu nifas eh. Nifas. Bila keluar baby. Lepas tu keluar darah. Baru nama nifas. Keluar darah ikut pintu. Pakai pintu tak? Bukan keluar darah ikut tingkap. Tingkap tu. Operate lah. Usah benar nak faham. Ha, kalau ni luka, itu bukan haid. Itu luka luka potong perut. Keluar darah ikut pintu. Ha, ikut saluran yang keluar haid. Saluran yang keluar baby tu. Ha, sampai dulu bila belajar, ada orang tanya, ustaz, betul ke ada orang mengandung, tiba-tiba baby dia hilang di kandungan? Pernah dengar tak? Pernah dengar tak? Pernah dengar kan? Dia kata itu memang mungkin. Ha, ustaz kata mungkin. Mungkin. Maknanya dicuri oleh orang di alam lain. Mungkin. Mungkin. Memang ada kemungkinan. Ha. Sebab tu kalau kita jumpa ustaz-ustaz yang buat perubatan Islam kan. Yang mengaji kitab. Dia kata apa? Kalau mengandung ke tak mengandung ke. Jangan tidur telanjang. Tidur telanjang tak? Pakai selimut. Dalam ni tak pakai pakaian apa-apa. Ha, dia kata gitulah. Ni yang saya belajar lah. Saya dengar lah ustaz kata kan. Nanti ada yang minat. Ada yang minat. Dia tengok ada baby, dia bawa keluar. Dia nak tanya apa? Kalaulah baby tu tiba-tiba tak ada dalam perut, tetapi keluar darah, adakah dia panggil nifas? Nah, tu soalan budak yang tanya. Baguslah, saya tak boleh fikir lah tanya ni. Ini budak-budak critical thinking tau. Ustaz kata, ya, darah tu panggil nifas. Kenapa? Baby dah tak ada dalam perut. Ah, ha, baby dah dalam perut. Ah, ha. Kalau baby mati dalam perut, nak keluarkan baby, tengok baby ni reput ke apa ke, ada kaki tinggal kat dalam perut, tapi masa dia dah tinggal tu, keluar darah, itu bukan nifas. Sebab ada baby lagi dalam perut. Itu nak kena belajar haid nifas ni kalau macam betul. Banyak persoalan-persoalan ni tau. Kadang-kadang orang perempuan sampai tak ada haid pun tak reti haid ni. Betul saya cakap, teruk. Lepas tu nak kena pergi daurah, nak guna, saya nak buat daurah ni. 25 air bulan. Berapa bulan eh? 25 dan 2. Kat Ceras. Dia nak buat 5 jam. Tak tahulah macam mana nak cerita 5 jam. Tak tahulah. Tak cukup 5 jam ni. Eh. Tapi cerita lah apa yang ada. Nanti nak sambung kemudian dah. Ha. Jadi kalau kita kata baby keluar ke, baby meninggal ke, baby gugur ke, apa benda ke, first, ingat Allah dulu. Ingat Allah dulu. Kan kawan bagi kuih ke, first, ingat Allah dulu. Ya Allah, ni rezeki engkau. Ha, engkau yang bagi rezeki. Kau jamin rezeki untuk kami. Engkau bagi rezeki kami. Ha, orang bagi ni, orang bagi tu, orang bagi apa, apa benda. Orang bagi buah. Ya Allah, aku tak tahu buah apple ni pokok mana ni. Aku tak tahu, ya Allah. Tapi engkau tahu dia boleh mana. Dan bila apple ni tumbuh, tanam, engkau dah tulis apple ni aku punya, hantar sampai kat aku. Kita tak pergi beli pun. Tahu tak? Mana kita cari, tiba orang bagi. Macam saya bagi tadi juga ada orang bagi dalam beg dia. Ada orang bagi anggur ke apa benda dia. Tak tengok lagi. Ha. Kadang-kadang besok orang ingat. Oh dalam beg. Ha. Ni jenis dalam beg. Memang tetap saya rasa. Ada kakak ni. Dia memang bagi saya buah. Kadang-kadang dia bagi nasi lemak. Dia suka bagilah. Dia usah-usah ngajar dia suka bagi makanan. Tak apalah kita ambil lah. Ha, kita ambil. Tapi bila kita tengok. Kita kata apa? Ya Allah aku tak tahu pokok ni pokok mana. Dia bagi anggur. Pokok mana? Pokok kat Malaysia ke? Pokok dekat luar negara ke? Tapi yang kita tahu, Allah tak kedirikan pokok dia tumbuh buah dan yang makan tu kat sini. Ha. Kadang-kadang kita bawa makanan dia surau kan? Kita kata, ni keluarga kita makan dengannya. Rupanya anak kita dari Johor datang,
Cucu macam makan. Tengok. Rezeki yang kat sini, orang jual nak makan. Siapa yang takdirkan? Allah yang takdirkan. Allah. Aturan dia sangat hebat dah. Jadi, itulah cara apa saja yang kita nampak, apa saja yang kita dengar, apa yang kita cakap, kita tahu, itulah Allah. Sakit tangan, Allah takdirkan. Sakit kaki, Allah takdirkan. Sakit tengkuk, Allah takdirkan. Jangan sakit hati je. Orang cakap hati kita sakit, kita ingat Allah yang takdirkan dia cakap kat kita. Bual kata awak ni lambatlah hantar report. Saya bagi awak semalam. Awak semalam bagi apa? Semalam bagi Isnin. Sepatutnya saya bagi awak semalam. Report ni patutnya awak hantar seminggu lepas. Minggu lepas, awak pergi semalam. Allah takdirkan dia cakap, betul. Kalau Allah tak takdirkan dia cakap, jual cakap. Betul tak? Jadi yang takdirkan siapa cakap? Jadi kalau kita rasa marah, kita rasa geram, maknanya kita macam seolah-olah marah dan geram pada Allah. Kenapa? Allah yang izinkan dia cakap. Jadi nak buat apa? Ha? Senyum je lah. Senyum lah. Oh, bos bagi saya semalam, bos nak minggu lepas. Bos patutnya nak bulan lepas. Ha, bagi saya semalam, report dia patut siap bulan lepas. Bos boleh marah. Kenapa? Allah tak adakan, kita perli dia. Ha, jadi bila masing-masing kita marah, masing-masing senyum, bahagialah suasana, tak bergaduh kan? Tak? Okey lah. Okey, tak apa. Ini dah takdirnya Allah. Pagi ni kita kena macam ni. Ini takdirnya Allah. Ha. Kali tengok ayah hal kena kerja. Itulah takdirnya Allah. Kenapa? Mungkin dengan rahmat Allah, dia nak ganti apa-apa yang kita tidur selama ni. Dekat ofis tidur, pergi keluar awal, pergi gini, pergi gitu. Jadi ada macam curi-curi-curi-curi-curi lah. Jadi tulang-tulang ni diganti dengan kerja ihat. Tak ada bayar overtime. Kalau ingat begitu, positif. Okay. Kalau ingat lain, macam-macam dah rasa perasaan. Jadi, ingatlah apa pun kita harap Allah datangkan ingatan kita dekat dia. Apa pun yang berlaku sama ada kita suka ke kita tak suka. Kita tahu ini semua daripada Allah. Tak ada satu pun yang bukan daripada Allah. Semua daripada Allah. Cuma kita ni dikena memilih yang elok, jangan buat tak elok. Itulah. Lepas tu minta dengan Allah, ya Allah, tolong aku zikrika. Zikrika ni ingat dekat engkau. Lepas ni belajar. Keluar je tengok orang. Saya cakap depan dia, engkau ni Allah je. Cakap lah. Lepas tu dia kata, apa khabar? Mulut engkau tadi Allah. Tak payahlah cakap. Cukuplah sebagai ingatan kita, betul tak? Dia bagi kita makan tengah hari. Sebenarnya bukan kau bagi, Allah yang bagi. Engkau tak ada kena mengena dalam soal ni. Dan kali mampu lah kau tak bagi. Cakap je lah, terima kasih lah kau bagi. Cakap. Cakap. Lepas tu angkat dah tangan pun tak apa. Muga murah rezeki. Saya tu hari ayahat kuliah subuh. Keluar-keluar je. Ada orang ni kita panggil dia Haji Din lah. Kalau orang sana orang panggil dia Haji Din Kopok Leko. Sebab dia ni dulu pernah bekal Kopok Leko dari Terengganu. Lepas tu dia dah pindah Kelantan. Jadi anak dia masih ada kat rumah saya sana lah. Dia keluar je. Ustaz, tolonglah doakan saya Ustaz. Angkat tangan. Saya doa lah. Ya Allah, jadikan Haji Din apa sihat, banyak umur, buat ibadat, jadikan dia orang soleh, jadikan keluarga dia di Kelantan, dipelihara, dirahmati, jadikan keluarga dia di apa Ulangat, dipelihara, dirahmati, ampunkan dosa Haji Din. Wah, dia seronok lah. Dia seronok. Adalah 2-3 orang datang nak berbual dengan saya, tengok tengah doa, dia orang angkat tangan. Tak apa, tak salah. Tak salah. Boleh doakan kawan begitu. Boleh minta kawan doa. Dulu ada dekat Mesir Bulat, ada seorang budak pakai busur roda. Budak ni memang dia rajin datang masjid. Jadi bila dia dah pakai busur roda ni, dia semain kat bawah je. Jadi ada kawan saya ni, dia kagum dengan budak ni. Budak ni kena accident tu. Sampai dia punya akal pun tak berapa, ingatlah, teruk accident dia. Sampai tak boleh bangun, dia dah. Saya pernah tengok kawan saya ni, bagi dia duit, sumbang kan. Lepas tu cakap, bang, doakan saya bang. Boleh doa tau.
Kawan saya ni nama apa, Hisham ke apa? Budak-budak Telkom lah. Dulu pejabat kami dekat dengan bijin ni. Lepas tu, saya tanya dia, tadi kau suruh dia doa apa? Doa lah, dia kata. Sebab aku nampak dia ni baru baik lah. Tak apa. Suruh doa. Jadi kita doa ni, macam orang suruh saya doa, orang suruh siapa-siapa doa. Kita doa ni atas sangka baik orang kat kita. Bukan kita orang baik. Jadi kita ni sangka baik. Macam mana Siti Imam Ghazali kan? Orang datang menyamun. Orang ni datang menyamun. Jalan nak pergi haji. Saya tengok anak-anak tuan rumah ni selentang. Jadi dia kesian. Tak jadi menyamun. Dia bagi alasan nak minta air. Bawa bekal pergi Mekah. Balik tu nak menyamun balik. Tiga empat orang ni. Dia bukan pergi haji pun dia menyamun orang. Singgah balik rumah sama. Ha, tapi bila nak masa pergi tu nak pergi haji. Tuan rumah dia kata, tuan nak pergi haji ke? Ya, kami nak pergi. Padahal dia nak menyamun tuan rumah ni. Tapi tengok anak terlentang, tak jadi menyamun. Dia kata, tuan nak pergi haji berkat. Tuan doakan kami. Doakan anak saya lumpur ni. Penyamun ni dalam keadaan sebab salah, doa lah juga. Bila balik, nak samun balik keluarga ni. Nak samun balik. Tengok anak ni berdiri. Jalan. Oh, tuan yang datang dulu doakan anak saya. Anak saya dah sembuh. Menangis penyamun ni. Dia kata, wahai tuan, kau tahu tak sebenarnya kami ni penyamun. Rompak. Kami nak rompak engkau. Doa kami pun Allah terima. Tobat terus tak nak rompak. Jadi Imam Ghazali kata, kenapa Allah mengabulkan doa dia? Sebab dia doa atas orang sangka dia baik. Cari kalau kat rumah, pergi surau, pergi surau, pergi surau. Atau hari jiran tahan. Dek, kau bacalah doa ni. Anak akak demam, tak baik-baik lah. Macam mana? Nanti dia hantar kat ustaz. Atau telefon. Ustaz nak baca doa apa? Baca doa pun tak pandai. Baca lah doa. Doa lah. Nanti saya baca doa. Buka. Buka. Baca apa. Baca lah. Al-Fatihah. Tiga kul. Ayat kursi. Lepas tu, ya Allah. Lepas tu, baca Al-Fatihah ni 11 kali. Lepas tu, atau 7 kali. Lepas tu, ya Allah. Dengan berkat Al-Fatihah yang aku baca ni, ya Allah. Ya Allah, aku ni bukan orang alim. Aku bukan orang soleh. Aku bukan orang baik. Tapi dia suruh aku baca doa atas sangka baik dia kat aku. Ya Allah, dengan sangka baik ni, moga-moga kau sembuhkanlah penyakit akak, anak akak ni. Bagi. Besok dia tahan kita, bagi RM10. Dia kata apa? Dia anak akak sembuh lah. Cakap apa? Kapa doa? Well, you know me. Wali KKR. Mengaku wali KKR ku hajar usul. Well, you know me. Kau cakap apa? Alhamdulillah, Allah Ta'ala izinkan anak-anak sembuh. Saya ni tak pandai lah. Tak pandai apa. Tapi akak sangka saya baik, saya bacalah doa. Cakap tu dah lah. Allah izinkan anak-anak sembuh. Tahu? Allah izinkan anak-anak sembuh. Alhamdulillah. Jangan sekali-kali kerja balik, wah macam terbang. Aku ni wali. Wali apa? Wali nikah boleh lah, anak perempuan 3. Cakap, ya Allah, terima kasih ya Allah, kau makbulkan doa aku. Terima kasih ya Allah. Moga-moga anak akan sihat, jadi anaknya baik. Doa lagi, tambahan. Doa lagi tambahan. Besok lalu nampak akak, kak, tadi semalam saya doa tambahan, bagi lagi RM10. Perut benar. Pergi dah minta zakat pun itu. Miskin benar. Dia minta orang RM1. Dia bagi. Amin. Alhamdulillah. Jangan. Kak, satu doa RM1 eh. Saya ada rate. Schedule of rate. Project. Dia bagi. Alhamdulillah. Tak bagi tak apa. Tak bagi tak apa. Tapi kita kena ingat. Orang yang doa makbul ni. Hati dia selalu ingat Allah. Kalau sebab tu kata jumpa guru-guru pondok kan, minta dia doakan lah. Sebab dia kan adik mereka ni, hati mereka ni tak ada dengan siapa-siapa. Hati mereka ni banyak jatuh pada Allah. Banyak ingat Allah lah. Orang yang banyak ingat Allah ni lah hidup kita bagi air ke, suruh doa ke kan. Suruh doakan kita, suruh angkat tangan, sebut nama kita. Tak apalah. Tak apa. Okey, dah. Nombor 8. Panjangnya cerita syahid nombor 8 ni syahid. Tak apa ya. Melazimi. Bukan menzalimi. Melazimkan. Mengkerapkan. Melazimi. Fikir tentang
kudratnya. Ha, kalau bahasa Arab tu kudrah. Nanti lagi 2 minggu kita baca dia pula. Kudrah ni apa? Kuasa. Kuasa ni macam mana? InsyaAllah. Sama itulah. Tak tukar slide dia tadi. Kau tak cakap dengan aku. Tak ada apa tulis lah ni je. Ni je. Macam ni lah. Macam ni. Okay. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana atina fi dunya hasanah. Wa fil akhirati hasanah. Wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ampu maaf semua. Pasti banyak kekurangan. Wa biwallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. 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 Terima kasih.